Hai guys, bersama saya Amanda. Kita ada di 78 tahun kapal. Kumpul semua ya, berdiri-berdiri. Ibu-ibu yang mau ikut juga boleh nih. Ibu-ibu, bapak-bapak. Ini adalah komunitas RW, lintas RW se-Villa Toma, oke? Apapun yang terjadi, yang penting gue ngedot. Keren banget. Ini ada perahu nih. Pak, ini anaknya Pak? Ya, anaknya siapa nih? Halo Dede, namanya siapa? Asrap. Asrap. Umur berapa Asrap? 2 tahun setengah. Oh, 2 tahun setengah. Ini konsepnya apa nih, Bu? Perahu ya. Perahu ya? Berapa lama bikin? Berapa lama? 2 hari. Dua hari bikinnya? Wih, luar biasa. Ya, ini tank nih. Ini sebulan. Sebulan bikinnya, satu bulan, guys. Oke. Yang ini nih, tank nih. Tank terbuat dari kardus. Berapa lama, Pak? Satu hari. Hah? Yakin? Setengah hari. Wih, setengah hari. Ya, satu hari lah kurang lebih ya. Oke, ini tank nih. Ini konsepnya gimana nih, Pak? Dalamnya apa sih? Beca ya? Dalamnya ada... Oh, sepeda? Iya. Sepeda double atau gimana? Beda. Oh, sepeda biasa? Iya, sepeda biasa. Ini orangnya dulu. Coba kita lihat ya. Kita mau ngelongok dalamnya. Oh, oke. Okay. Dalamnya sepeda, guys. Ya. Oke, okay, goes. Dan ini ada bomnya. Wow. Ya, ini timnya siapa, Pak? Timnya ini Pak RT. Ya. Weh, timnya RT. Pantesan aja sehari. Oke. Okay. Makasih. Nah, guys. Alutsista. Dari. Dari mana, Pak? Dari mana, Pak? Ya. Inilah peserta tercantik, terganteng dan terindah. Ya. Tetap dulu, Pak. Satu ini ya, nggak ada lagi. Nah. Awas. Dari Merdeka tetap Merdeka. Ya guys, ramai banget. Ini 17-an RW mana Pak? RW mana Pak? 15. Tomang ya? Orang lintas RW Setomang Baru. Ada apa? RW 13, 514, 15, 16, 17. Oke. Ada 6 RW.
Oke, oke. 6 RW, forum lintas RW. Oke, se Vila Tomang Tangerang nih guys. Oke. Yuk, lanjut. Ya guys. Nih bapak-bapak nih. Saya jangan ditabrak, Pak. Wow, keren banget. Konsepnya apa nih, merak ya? Berapa lama, Bu, bikinnya? 1 hari. 2 hari. Weh, mantap. Idenya sangat brilian. Nih guys. Backlight dari sebelah sini, backlight. Backlight. Nih guys, kupu-kupu atau apa ini? Aku yang cantik dan ganteng. Ntar balik ke sini lagi enggak, Kak? Ke sini kan? Rekan-rekan panitia sudah menyiapkan itu. Ya. Ya guys, 17 Agustus. Marilah kita saksikan bersama-sama karnaval sepeda hias dalam rangka peringatan HUT RI ke-78. Ya. Karnaval sepeda hias ini diselenggarakan oleh Forum Lintas RW Savila Tomang Baru. Karnaval ini sudah menjadi agenda rutin tahunan yang diselenggarakan setiap peringatan HUT RI setiap tahunnya. Wah, ini niat banget nih pakai baju ABRI nih. Wow. Ya guys, ini sangat panjang dan panjang. Belum selesai juga ini dari tadi. Ini konsepnya apa ya? Pak, ini ceritanya apa, Pak? Pak, ini apa? Nah, ketutup lagi. Apa ini? Oke guys, kita lanjut. Apapun yang terjadi, yang penting gua ngedot. Jalan. Kembar.
Oh gitu. Belum merdeka. Belum merdeka. Ya guys, kita ada di Taman Tomang. Oke. Satu, dua. Iya, silakan. Nah, ini suasananya ya, guys. Kan mantap. Oke, aku mulai acara kali ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku ketua pelaksana karnaval sepeda ini mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya yang sudah hadir dan berpartisipasi di karnaval pada tahun 2023 ini. Dan kami juga selaku panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau masih banyak kekurangan dalam kami merangkai sebuah acara. Tapi terima kasih buat adik-adik yang sudah meramaikan acara ini, yang sudah berpartisipasi, bagi yang sudah menghias sepeda-sepedanya juga. Terima kasih banyak kepada adik-adik. Oke, mungkin pakai bahasa Indonesia aja, Pak. Biar pada paham. Ya. Tolong infonya pakai bahasa Indonesia biar pada paham, Kak. Tolong diulangin, Kak. Jadi untuk rangkaian acara kali ini, yang pertama nanti akan ada sambutan, yang kedua nanti akan ada ice breaking daripada panitia biar masih pada semangat terus nih buat teman-temannya. Lalu nanti akan ada pembagian door prize. Jadi buat adik-adik di dalam bungkus snack-nya itu, kalau dapat kertas itu jangan dibuang. Itu. Kalau dapat kertas, contohnya seperti apa? Kasti, coba bisa diambilin contoh kertasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semuanya. Pagi. Merdeka. Merdeka. Kompak lagi makan. Sekali merdeka. Lagi. Merdeka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Disyukur ternyata Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi hari ini kita sudah melaksanakan pawai sepeda hias forum RW Sepeda Tomang Baru. Alhamdulillah berjalan lancar. Kami selaku pengurus forum RW mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak semua, ibu-ibu, bapak-bapak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pawai sepeda hias pada pagi hari ini. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada remaja-remaja kita, orang pengurus, lagi tidak ada di foto di belakang, pila pengurus remaja Pila Tomang Baru yang telah melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Semoga apa yang anak-anak kita laksanakan, remaja-remaja kita yang laksanakan pada pagi hari ini, guys. Dapat 1-15. Masih kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan negara Indonesia. Hal-hal yang mengenai pembedaan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Bisa jawab. Ini mah panitia makan nasi padang lagi. Salah. Dipoto dulu, dipoto. Duit konsumsi panitia.
bisa dilihat ini wajah-wajah juara. Untuk juara 5 bisa ditarik. Oke, mari kita rayakan bersama juara terfavorit Piala Bergilir tahun 2023 Lintas Seri Villa Tamang Baru. Selamat untuk para peserta, buat peserta yang lain yang belum menjadi juara. Ya, bersih-bersih guys. Kita bernyanyi bersama. Menjadi desa baron, matahari tenggelam di dalam kemarau. Ya, sama-sama. Ya, bersih-bersih guys. Bersih-bersih. Ikan batin, ikan. Ya, bersih-bersih. Semuanya bersih-bersih.